I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's undangan untuk Pak Eri dan Bu Eri. Okay. Matur nuwun sangat Pak bantuannya nggih. Nanti tanggal berapa tadi juga? Nggih. Nggih, nggih. Matur nuwun sangat nggih. Pak, pendoanya siapa nanti yang beri doa? Pak saya konsepkan ini ya. Pak Darjito atau Pak Eri nanti itu? Dari njenengan aja ndak apa-apa. Oh iya, ya sudah. Afif ya. Matur nggih, Pak. Ya. Ini undangan yang pertama. Ini undangan yang kedua ya, ini EC EB19. Ibu sinten, Bu? Bu Andri. Oh, nggih. Matur nuwun nggih, Bu. Ya, nggih. Oh, apa undangan ya yang EA29 ya. Ibu sinten, Bu? Nani. Oh, nggih, matur nuwun nggih anu kesediaannya ini sesuai dengan daftar yang diberikan oleh Pak Eri Wardana. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih, nggih, matur nuwun. Apa undangan pengabdian masyarakat ini daftar yang disarankan oleh Pak Eri nanti tanggal 7. Kalau misalnya berhalangan boleh Pak diwakilkan. Hanya untuk apa ini Pak, mensosialisasi penyerahan perpustakaan mini. Saya membuat perpustakaan untuk anak-anak. Saya taruh tapi enggak saya taruh di gazebo, saya taruh di apa? Anu apa rumah saya itu EC 10. Tempat saya ngaji sama mahasiswa itu biasanya di situ. Rumah masih kosong. Monggo kalau misalnya untuk pertemuan atau acara apa gitu BK atau boleh gitu. Atau untuk anu nggih. Matur nuwun nggih Pak nggih. Nggih, kalau misalnya berhalangan boleh diwakilkan nggih. Matur nuwun. Tapi projek cedek ini. Nanti untuk fotonya itu. Nah, nggih enggak apa-apa Pak ini. Pak, Pak ngasihkan undangan pengabdian masyarakat. Daftar nama yang disarankan oleh Pak Eri Wardana. Acaranya nanti tanggal 7. Jadi kalau enggak bisa hadir bisa diwakilkan. Gitu nggih, Pak. Hanya untuk sebentar oh, Pak itu apa sosialisasi perpustakaan rap. Saya bantuan perpustakaan. Nggih, sebentar enggak lama-lama. Nggih. Kalau enggak bisa mohon diwakilkan, nggih. Jadi ini enggak semua cuman 10 orang yang disarankan Pak RI ya. Nggih. Paling ngajam deh Pak mari. Nggih matur nuwun nggih Pak. Monggo. Jadi ngasih undangan pengabdian masyarakat yang disarankan Pak Eri Wardana. Nanti kalau misalnya enggak bisa hadir boleh diwakilkan. Nggih matur nuwun sangat nggih Pak. Nggih monggo. Mau ngasih undangan pengabdian masyarakat yang ini nama-nama yang disarankan Pak Eri Wardana. Nggih anu ini anu kalau misalnya enggak bisa hadir boleh diwakilkan ya jadi salah satu. Bapak atau ibu atau putranya boleh. Gitu. Nanti seawal tanggal 7 di EC 10 itu, Bu. Nggih. Sebentar paling Bu itu enggak sampai 1 jam. Nggih, cuma anu penyerahan itulah, Pak, mensosialisasikan rak buku untuk anak-anak itu loh. Jadi kami bantu rak buku dan apa buku-bukunya itu untuk anak-anak. Berapa orang untuk yang apa? Di RT sini? Yang ini yang saya minta 10 orang ke Pak Eri jadi ya diberikan 10 orang itu jadi perwakilan. Oh. Nggih, ngoten. Nggih. Matur nuwun nggih, Bu. Nggih, monggo assalamualaikum. Yang satunya ini ya, Bib. Assalamualaikum, Bu. Ini ngasihkan undangan pengabdian masyarakat. Oh. Ya yang nama-nama yang disarankan Pak Eri jadi hanya perwakilan oh. Dari warga, nggih. Insyaallah nanti di EC 10 ya, Bu ya. Oh, iya. Nggih, yang misalnya jenengan tidak bisa hadir, boleh diwakilkan atau bapaknya atau putranya gitu boleh gitu. Oh, iya. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih, monggo, assalamualaikum. Pak memberikan undangan pengabdian masyarakat nanti tanggal 7 nggih. Ya, ini nama-nama yang diberikan hanya yang disarankan oleh Pak Eri Wardana. Ya. Nggih, matur nuwun sangat nggih, ya. Pak. Kalau tidak bisa hadir bisa diwakilkan. Nggih, matur nuwun. Ya, terima kasih. Nggih.